Timang-timang lakukan serve sudah kembali. Obra menyusun serangan. Langsungkan saja kembali. Diki atau Ridwan Pacok salah pengertian. Hidrio kali ini tidak dibiarkan, langsung dicocor oleh Fitrio William dan poin pertama untuk Cobra 1-0. Masih dari Cobra. Lakukan serve sudah. Ada Denny di sana. Kembali menyusun serangan Neo. Masih bisa dibendung kembali Fitrio. Wow. Kali ini Fitrio 1-2 kali terus menggempur pertahanan Jabberwocky sehingga poin pertama 2-0 masih dari Cobra. Lakukan sudah, ada Sung di sana. Diki ganjil. Baik sekali. Masuk. Dan poin pertama untuk Jabberwocky 1-2. Kembali dari Jabberwocky. Ada Neo Suneo di sana. Angkat bola tinggi dan tinggi. Lakukan sudah serve. Kembali Puji menyusun serangan. Fitrio William jatuh di lapangan sendiri. Dan poin pertama 2-1. 2-1. Kembali dari Jabberwocky. Lakukan sudah Neo. Lima kembali Puji menyusun serangan smash. Kali ini satu bola yang cukup apik dari Derry ini. Sehingga pindah poin untuk Cobra 3-2. Masih Puji lakukan sudah, ada Denny di sana. Sugi. Baik sekali satu penempatan bola yang cukup cantik dari Sugi ini sehingga pindah poin untuk Jabberwocky 3-1. Kali ini ada Ridwan Pacok lakukan sudah. Terima siapa di sana? Kembali. Satu smash tidak terlalu keras dari saudara Asep ini namun mematikan. Dan ada Fitrio William di sana. Lakukan sudah. Wow. Kali ini terlalu deras dari Fitrio ini sehingga pindah poin untuk Jabberwocky 4-1. Ada Diki Kancil di sana. Lakukan sudah. Balik Fitrio William yang 7. Dorong ke depan langsung. Salah pengertian. Oh, dan poin pertama untuk Jabberwocky 5-4. Kembali dari Jabberwocky. Ada Diki Kancil di sana. Lakukan sudah, ada Fitrio kembali menyusun serangan. Kali ini masih bisa dimentahkan kembali. Oh, sayang sekali. Satu penempatan bola yang kurang maksimal dari Kenten ini sehingga dianul. Dan Diki Kancil lakukan sudah, kembali menyusun serangan, smash. Kali ini baik sekali satu serangan dari anak-anak Cobra ini sehingga pindah poin untuk Cobra 5-6. Ada Diki Neo Suneo. Kembali Diki Kancil. Dibiarkan. Satu kontrol yang cukup baik dari anak-anak Jabberwocky ini. Sehingga poin pertama 7-5. Ada Sugi di sana. Lakukan sudah. 5 nomor 6. Kembali Puji menyusun serangan. Nomor 5 smash. Masih ada Diki Kancil. Oh! Satu penguasaan bola yang kurang maksimal dari Pauji Alvarez ini. Sehingga tidak bisa selamatkan dan pindah poin untuk Cobra 6-7. Mas oh kali ini satu set yang kurang maksimal dari Jabberwocky Ridwan Pacok. Ada siapa di sana? Kembali Puji menyusun smash. Kali ini Putri William masih membentur pertahanan Jabberwocky. Kali ini masih Ridwan Pacok kembali smash. Baik sekali. Iya, kali ini dari Cobra Fitrio lakukan sudah, ada Denny di sana. Kembali smash Leo. Oh maaf ya, kami ralat pengumuman tadi ya, antara Putra SHR dengan Hiperdaci. Kami dari panitia ya, mungkin ada namanya juga manusia ya, ada salah teknis sedikit. Setelah pertandingan ini PK5 versus IPOBA ya. Sekali lagi, setelah pertandingan ini antara Jabberwocky dengan Cobra yaitu PK5 versus IPOBA. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke lapangan. Masih ada Denny di sana. Tahu ya, Pak Neo.
Baik sekali. Satu penempatan bola yang cukup akurat dari Neo ini. Sehingga poin pertama. Oh, masih terlalu lemah di Tikancil. Kali ini dari Cobra, timang-timang bola. Lakukan sudah, ada siapa di sana Neo? Kembali Pak Uji Alvarez, colong lob ke belakang, ada Fitrio. Uji mesin semes, masih bisa dimentahkan. Dan kembali pindah poin untuk Jabberwocky. 20-13. Ada Sugi di sana, lakukan sudah. Kembali, oh, oh, oh. Sayang sekali, mati langkah Mas Puji. Dan poin pertama terus, masih dari Jabberwocky. Oh, kali ini Sugi mungkin terlalu berpoya-poya. Kembali dari Cobra nomor 5. Lakukan sudah. Kembali menyusun serangan Diki Kancil. Kali ini Diki Kancil menunjukkan ketajamannya. Namun sayang sekali bola masih melebar keluar dan pindah poin untuk Cobra. 15-21. Kembali Neo Suneo kali ini. Satu peragaan variasi yang cukup cantik dan menarik dari anak-anak Jabberwocky ini. Sehingga poin pertama 22-15. Masih dari Jabberwocky. Nomor 5 kembali Puji menyerang. Mes! Jatuh di area pertahanan sendiri. Dan 23-15 untuk Jabberwocky. Masih dari Jabberwocky. Kembali menyusun sana semes. Kali ini satu pergerakan variasi yang sangat cepat dari Cobra ini sehingga pindah poin untuk Cobra. 16-23. Masih ada Denny di sana menyusun serangan, namun masih terbaca. Kembali menyusun serangan, dorong Fitri. Oh, match point untuk Jabberwocky. 24-16. Masih ada Pauji Alvarez. Sudah. 5 kembali menyusun serangan. Tidak jelas arahnya. Dorong ke depan Ridwan Macok. Sigi Ganjil dan habislah set yang kedua.